sang kamar dibongkar, Rizky Billar dinilai mengecewakan Lesti Kejora. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi seleb. Lesti Kejora merasakan kekecewaan saat dirinya sedang hamil muda, malah diperlakukan tak semestinya oleh sang suami Rizky Billar. Urusan kamar pun akhirnya diungkap ke publik oleh Lesti Kejora yang diduga tak nyaman oleh sikap Rizky Billar. Lesti Kejora seakan membuka keburukan suaminya yang dinilai cuek saat dirinya kepayahan. Dede sapaan Lesti mengaku sangat kecewa dengan tindakan Rizky Billar di saat dirinya membutuhkan perhatian sang suami, malah terkesan cuek. Rizky Billar dirasakan sang istri tidak mengerti menghadapi kondisi saat Lesti hamil muda. Dia lantas blak-blakan membeberkan jika dirinya merasa kecewa dengan sikap Rizky Billar. Perasaan itu dia alami ketika saat bangun tidur, merasakan mual dan pusing sementara Rizky Billar anteng main handphone. Laki-laki teh gak ngerti, dede heran tau gak, dede tuh tadi bangun pagi pusing mual-mual. Sekarang juga gitu, masa gak peka-peka sih, kata Lesti Kejora seperti dikutip dari kanal YouTube Antv. Beban pikiran dan aktivitas padat dilakukan Lesti ternyata berdampak pada kondisi dirinya. Lesti Kejora merasakan tak enak badan dan meminta suaminya untuk mengerti perasaannya. Udah pucat, udah mual-mual, kenapa ya? Ini malah dianggap dede kayak ngecengin dia, kata Lesti Kejora sambil mengomel ke Rizky Billar. Bukannya langsung paham dengan kondisi Lesti Kejora, Rizky Billar terlihat acuh dan sibuk sendiri dengan gawainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.